Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang cerah ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, ini adalah merupakan bagian yang ketujuh dari pertemuan kita tentang yang membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Pada pengajian yang telah lalu, kita telah menyelesaikan penafsiran ayat yang keberapa? Kok yang ketiga? Yang keempat. Yang bunyinya apa? Maliki Yaumiddin. Sebelum kita melanjutkan tafsir ayat yang kelima, saya ingin mengulang kembali secara singkat pembahasan yang sudah kita bahas pada pengajian yang telah lalu. Maliki, ada berapa cara membaca? Ada dua. Yang pertama apa? Maliki. Yang kedua apa? Maliki. Apa artinya maliki? Pemilik. Maliki artinya apa? Raja. Dan kedua-duanya sama-sama dimiliki oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Yaumiddin. Apa arti ad-din? Artinya apa? Hari pembalasan atau pembalasan. Kenapa dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan khusus sebagai penguasa hari pembalasan atau hari kiamat? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan penguasa di dunia dan hari kiamat? Kenapa kok di ayat ini disebutkan Allah itu sebagai penguasa hari kiamat? Kenapa? Karena pada hari kiamat tidak ada lagi penguasa selain apa? Allah. Adapun di dunia, ada enggak? Ada. Ada penguasa-penguasa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sekarang kita memasuki pembahasan tentang ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah yang berbunyi apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Ayat ini merupakan suatu ayat yang sangat istimewa. Dan ayat ini begitu agung. Sampai-sampai sebagian ulama salaf, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, mengatakan surat Al-Fatihah adalah merupakan inti dari Al-Quran. Surat Al-Fatihah adalah merupakan inti dari Al-Quran. Dan inti dari surat Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi intinya apa? Intinya inti. Jadi ini luar biasa. Al-Quran yang 30 juz, kalau kita ingin tahu intinya mana, intinya ada dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat ini, kalau kita ingin tahu intinya, ada dalam ayat yang keberapa? Yang kelima.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka jangan heran seandainya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menulis sebuah buku fenomenal yang khusus di dalamnya beliau mengupas kandungan dari ayat ini dan berbagai pembahasan yang ada hubungannya dengan ayat ini, dan beliau beri judul apa? Ada yang pernah tahu? Hah? Amleng teman. Bukunya judulnya adalah Madarijus Salikin. Madarijus Salikin baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa halaman Ustaz bukunya? 3 jilid. Berapa? 3 jilid. Ini salah satunya. Ini 1 jilid segini. Berarti 3 kalinya ini. Mengupas apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibahas buku ini 1 tahun rantong. Hah? 1 tahun rantong. Maka ini menunjukkan bahwasannya ayat ini adalah suatu ayat yang luar biasa. Enggak main-main, ya. Bukan suatu ayat yang remeh, tidak. Bahkan ini adalah merupakan suatu ayat yang sangat agung. Maka kita berusaha untuk membahas ayat ini semampu kita. Yang pertama adalah Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Kalau kita cermati, di sini kita memanggil Allah dengan kata engkau. Dhamirnya engkau. Kata ganti namanya itu engkau wahai Allah. Ini ayat yang 5. Kalau kita memutar ingatan kita mulai dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, semua kata gantinya adalah apa? Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah dia. Bukan engkau. Dengan namamu wahai Allah. Bukan. Tapi dengan nama Allah dia. Kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah dia. Bukan segala puji bagi engkau wahai Allah. Kemudian ayat berikutnya Ar-Rahmanirrahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia lagi. Bukan engkau wahai Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian habis itu apa? Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Tidak dikatakan engkau wahai Allah penguasa hari pembalasan, tapi dia penguasa hari pembalasan. Seluruh kata ganti namanya atau dalam bahasa Arab dinamakan dengan dhamir, dari ayat pertama sampai ke ayat keempat semuanya dia. Kok ujuk-ujuk? Tiba-tiba di ayat yang 5 ini berpindah dari dia menjadi apa? Engkau. Kenapa? Pernah enggak kita terdetik dalam benak kita pertanyaan ini? Lah bulah haramudeng. Pernah enggak? Kenapa? Kenapa? Pengkhususan. Ada jawaban lain? Kenapa? Silakan, saya memberi kesempatan. Silakan kita hampir bagus sekali. Bagus sekali. Karena dari ayat pertama sampai ke ayat 4 isinya adalah pujian kepada siapa? Kepada Allah. Jadi mulai dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita memuja dan memuji Allah, seakan-akan kita telah mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah hadir di hadapan Allah. Setelah melalui sekian pujian, pujian dan pujaan kepada Allah Jalla wa'ala, kita mendekat terus kepada Allah sampai seakan-akan kita berada di depannya. Maka saat itulah kita berkata, Iyyaka, hanya kepadamu lah, hanya kepada engkaulah wahai Allah kami beribadah, dan hanya kepada engkaulah wahai Allah kami memohon pertolongan. Orang yang seperti ini persis seperti orang yang telah mencapai derajat ihsan. Apa ihsan? Ihsan pernah ditanya oleh seorang
Oleh dia pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal ihsan, wahai Rasulullah, apakah ihsan tersebut?" Ihsan ini derajat yang paling apa? Yang paling tinggi. Di bawahnya apa? Di bawahnya ihsan apa? Iman. Di bawahnya iman apa? Islam. Nah, ini derajat ya. Peringkat ya. Pertama yang paling dasar Islam, Muslim. Nah, bisa naik lagi menjadi apa? Ihsan, muhsin. Bisa naik lagi menjadi apa? Ihsan, muhsin. Oh, jadi saya salah ya. Nah, mulai dari Islam, Muslim. Naik lagi menjadi iman, yaitu apa? Mukmin. Naik lagi yang paling tinggi adalah apa? Ihsan. Pelakunya dikatakan sebagai muhsin. Apakah ihsan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Dia. Andaikan kita sudah merasakan ini, berarti kita telah mencapai derajat yang paling tinggi dalam agama Islam. Tapi kalau kita masih masih STMJ, apa? Salat terus, maksiat jalan. Kalau kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Dia, gak mungkin kita akan melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Tapi kita sering tidak sadar atau pura-pura tidak sadar bahwasanya Allah itu melihat kita atau kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah. Kemudian perhatikan susunan kalimat Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami beribadah. Pernah belajar bahasa Indonesia kan? Ada subjek, ada predikat, ada apa? Objek. Ada subjek, predikat, objek. Susunan yang lazim dalam bahasa itu apa dulu? Subjek dulu atau objek dulu? Subjek. Contohnya apa? Saya main bola. Iya. Atau saya menendang bola. Saya itu apa? Subjek. Menendang, predikat. Bola, objek. Tapi dalam ayat ini, apa yang didahulukan? Objek dulu atau subjek dulu? Objek apa subjek? Subjek apa objek? Objek. Hanya kepadamu lah kami apa beribadah. Hanya kepadamu lah engkau wahai Allah, hanya kepada engkau lah. Ini kan apa? Ini kan objek. Kami beribadah. Kami ini apa? Subjek. Beribadah apa? Predikat. Kenapa? Kenapa kok didahulukan apa? Objeknya dulu, baru kemudian predikat dan subjeknya. Kenapa? Wallahu a'lam. Jangan gitu toh. Saya tanya dulu nanti. Nanti kalau wallahu a'lam semuanya menyerah nanti. Mungkin ada yang pernah baca. Kenapa? Silakan, enggak apa-apa dicoba aja. Salah enggak disuruh push up kok. Kenapa? Iya. Bagus. Menunjukkan dalam tatanan bahasa Arab, kalau objek didahulukan sebelum subjek, itu menunjukkan adanya pembatasan dan pengkhususan. Apa maksudnya Ustaz pembatasan dan pengkhususan? Maksudnya adalah ibadah itu dibatasi dan dikhususkan hanya untuk siapa? Allah. Beda kalau misalnya kita berkata kami beribadah kepada Allah. Subjeknya dulu yang didahulukan. Ini bisa jadi dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Tapi ketika didahulukan objeknya hanya, makanya terjemahannya apa? Hanya. Kenapa? Karena objeknya didahulukan. Hanya kepadamu lah wahai Allah kami beribadah. Dan inilah makna dari ikhlas dalam beribadah.
Jadi kalau kita ingin tahu apa makna ikhlas dalam beribadah, adalah kita mempersembahkan seluruh ibadah kita tanpa terkecuali. Yang lahir maupun yang batin, perbuatan maupun ucapan, besar maupun kecil, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa? Ikhlas. Andaikan ada yang masih mendua. Masih apa? Mendua. Beribadah kepada Allah iya, beribadah kepada wali juga iya. Berarti orang yang ini belum mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau misalnya ada orang yang sholatnya untuk Allah, puasanya untuk apa? Allah. Giliran minta istri, datangnya kepada siapa? Kepada Mbah Wali. Giliran minta anak, datangnya ke kuburan, minta kepada Sang Sunan. Atau giliran masuk satu suro, kok mempersembahkan sesajen kepada Nyi Roro Kidul. Atau giliran gempa, kok melakukan ritual larung, mempersembahkan sapi kepada Ki Sapu Jagat. Siapa Ki Sapu Jagat? Ya beda lah. Ki Sapu Jagat itu bukan Nyi Roro Kidul. Hah? Ki Sapu Jagat itu katanya ya, itu yang bawa raksa gunung apa? Gunung Merapi. Katanya. Kalau misalnya dia sholatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, puasanya untuk Allah, zakatnya untuk Allah, tapi giliran dia minta pertolongan, mintanya kepada selain Allah, maka orang tersebut belum mengikhlaskan ibadah untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mengira bahwasannya perbuatan syirik itu adalah mempersembahkan seluruh ibadah untuk selain Allah. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah plus beribadah kepada selain Allah, ini tidak dianggap syirik. Ini keliru. Nah, bukan merupakan syarat seorang itu bisa dikatakan berbuat syirik itu harus seluruh ibadah diberikan kepada Allah. Tidak. Diberikan kepada selain Allah, tidak. Bukan itu maksud dari syirik. Syirik itu mempersekutukan. Apa artinya mempersekutukan? Ada dua orang, ada dua yang dituju. Allah dan selain Allah. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika beliau menjelaskan makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-islamu an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kata Nabi, Islam itu adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Kata Imam Nawawi, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, Nabi mengiringinya dengan larangan untuk berbuat syirik. Kenapa? Apakah tidak cukup Nabi memerintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah? Kenapa kok Nabi SAW mengiringi perintah untuk beribadah kepada Allah diiringi dengan larangan untuk berbuat syirik? Kata Imam An-Nawawi, sebab pada zaman dahulu kala orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka juga beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Orang-orang musyrik, mereka juga beribadah kepada Allah. Tapi mereka mendua. Selain beribadah kepada Allah, mereka juga apa? Juga beribadah kepada selain Allah. Dengan alasan mereka adalah wasilah yang akan mengantarkan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nawawi, dan ini tidak ada di dalam ajaran Islam. Ajaran Islam adanya adalah ikhlas seluruh ibadah tanpa terkecuali hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih ibadah? Hanya kepada-Mu lah, wahai Allah, kami beribadah. Apa itu ibadah? Titik. Masih ada terusannya? Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah.
Ibadah adalah segala bentuk perbuatan dan perkataan. Segala bentuk perbuatan dan perkataan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ibadah apa? Kalau ditanya ibadah apa? Ibadah adalah segala bentuk perbuatan dan perkataan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dicintai dan diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan contohnya apa? Hah? Apa perbuatan? Banyak sekali. Apa contohnya perbuatan? Apa? Sholat, bagus. Apalagi perbuatan yang lainnya? Puasa. Contoh perkataan apa? Zikir, bagus. Yang lainnya? Istighfar, ya istighfar zikir juga. Amar ma'ruf, nahi mungkar, perkataan. Yang terlihat, contohnya apa? Sholat, haji, terlihat. Yang tidak terlihat apa contohnya? Hah? Niat, bagus. Yang lainnya? Yang ada semuanya dalam hati apa? Hah? Tawakal. Tawakal tempatnya di mana? Hati. Kelihatan enggak orang tawakal sama enggak? Enggak kelihatan. Karena tempatnya di mana? Di hati. Dan ini semua adalah ibadah. Kalau kita ringkas, ibadah itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian menjauhi perbuatan maksiat. Ini kalau kita ringkas ya. Ibadah itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan apa? Maksiat. Dan ketika seorang insan melakukan ibadah, dia tertuntut untuk melakukannya dengan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk, patuh, khusyuk, tenang, dan diiringi dengan rasa harap dan rasa takut. Berat gak ini? Hah? Rasa cinta saja. Nah, kita bicara itu tadi apa? Cinta, tunduk, patuh, khusyuk, tenang, rasa harap, rasa takut. Untuk merealisasikan yang pertama saja kita masih susah. Apa? Ibadah dengan rasa cinta. Kebanyakan dari kita ibadah dengan apa? Dengan bebek. Hah? Tidak ada rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sangat minim rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tunduk dan patuh melakukan ibadah semata-mata karena patuh akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita yang melakukan ibadah hanya karena mengharapkan kepentingan duniawi. Pujian, kenaikan gaji, apalagi? Hah? Pangkat dan lain sebagainya. Jarang di antara kita yang ibadah dengan rasa patuh, rasa tunduk, rasa khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau bicara masalah khusyuk. Siapa di sini yang pernah sholat khusyuk sekali saja? Ngacung. Saya enggak ngacung. Nah, mulai dari takbiratul ihram sampai apa? Salam khusyuk. Siapa coba? Nabi Allahu Akbar. Urung rampung maca Fatihah. Ada suara ngeong. Apa? Kucing. Aduh, gesek kelalen urung dia apa? Dipe kelalen urung di entas. Baru belum selesai membaca surat Al-Fatihah sudah pikirannya apa? Gesek. Kalau misalnya sudah selesai, enggak tahu dia sudah berpindah alam kemana, enggak tahu. Nah, inilah ibadah. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan iyyaka na'budu, kata beliau, iyyaka nuwahhid wa nakhaf wa narju ya rabbana la ghairuk. Hanya kepada-Mu lah wahai Rabbi kami bertauhid. Kami merasa takut dan kami berharap hanya kepada-Mu wahai Rabbi
bukan selain engkau. Imam Ibn Rajab menjelaskan bahwasannya ayat ini adalah merupakan inti seluruh kitab Samawi. Bukan hanya Al-Quran. Seluruh kitab Samawi intinya adalah ayat ini. Mulai dari apa? Kitab Samawi apa aja? Zabur. Terus apa? Taurat. Terus apa? Injil. Terus Al-Quran. Dan ada yang mengatakan juga Suhuf, Ibrahim dan Musa. Seluruh kitab-kitab itu intinya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengapa? Karena tujuan utama penciptaan makhluk di muka bumi adalah untuk merealisasikan hal ini. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat berapa? 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Semuanya tanpa terkecuali. Mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir sebelum hari kiamat, mereka semuanya diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh kitab Samawi tujuan utamanya ini. Sebagaimana seluruh rasul yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi, tujuan utamanya adalah untuk merealisasikan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah Al-Quran surat An-Nahl ayat 36. Di dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Untuk apa? An'budullah. Agar kalian itu hanya beribadah kepada siapa? Allah. Semua rasul tanpa terkecuali. Mulai dari zaman Nabi siapa? Nabi Adam apa Nabi Nuh? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Rasul pertama kali siapa? Nuh apa Adam? Adam apa Nuh? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Adam adalah seorang apa? Nabi. Nabi Adam adalah seorang nabi. Adapun rasul yang pertama kali adalah siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Mulai dari zamannya Nabi Nuh alaihi salam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarannya adalah satu. Apa? Ikhlaskan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu manfaatnya kita mengetahui ayat ini. Andaikan ada seorang yang mengaku pengikut nabi, salah satu nabi atau rasul, kok kemudian ajaran agamanya bukan mengajarkan kepada tauhid, berarti itu adalah ajaran yang palsu, bukan ajaran yang dibawa oleh nabi yang dia aku-aku tersebut. Contohnya apa? Contohnya apa? Hah? Ajaran Nasrani. Nasrani mengajarkan tauhid atau bukan? Saat ini. Hah? Bukan. Mengajarkan apa? Trinitas. Bukan hanya beribadah kepada siapa? Allah. Tapi beribadah kepada siapa? Tuhannya ada berapa? Tiga. Yang pertama apa? Tuhan Bapa. Tuhan Bapa. Ini siapa yang dimaksud? Allah. Yang kedua? Tuhan Anak. Siapa maksudnya ini? Nabi Isa. Yang ketiga apa? Roh Kudus. Siapa maksudnya? Malaikat. Malaikat Jibril alaihi salam. Berarti ada berapa Tuhannya? Tiga. Tauhid bukan ini? Mungkinkah Nabi Isa alaihi salam mengajarkan Trinitas? Tidak mungkin. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihi salam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang rasul yang mengajarkan apa? Tauhid. Loh kok ajarannya begitu? Itulah yang namanya ajaran telah mengalami distorsi alias tahrif alias pemalsuan. Yang pertama kali merubah ajaran ini adalah seorang yang bernama Paulus. Mulai dari ajaran tauhid dirubah menjadi ajaran apa? Ajaran syirik. Inilah pentingnya kita mengetahui bahwasanya seluruh ajaran rasul itu satu. Apa? An'budullah. Ikhlaskan ibadah hanya kepada siapa?
Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu. Kelanjutannya apa? Iyyaka nasta'in. Apa makna iyyaka nasta'in? Hanya kepada engkaulah kami apa? Meminta pertolongan. Pertolongan dalam apa? Dalam apa? Sing seru toh. Dalam apa? Dalam segala hal. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna dari iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in ala ta'atik. Hanya kepadamu lah, wahai Allah, kami meminta pertolongan untuk menjalankan ketaatan kepadamu. Hanya kepadamu lah, wahai Allah, kami meminta pertolongan dalam menjalankan ketaatan kepadamu. Wa ala umurina kulliha, dan di dalam setiap urusan kami. Jadi betul tadi ya, segala urusan itu betul. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala sesuatu. Entah itu ketaatan, entah itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Kenapa kok digandengkan perintah untuk beribadah kepada Allah dengan perintah untuk meminta pertolongan kepada Allah? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah. Kemudian iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Kenapa kok digandengkan antara dua perintah ini? Perintah untuk beribadah dan perintah untuk minta tolong. Kenapa? Kenapa? Maaf ya, saya kalau ngisi pengajian itu enggak suka kalau apa? Kalau cuma saya yang bicara. Saya beri kesempatan kepada jamaah sekalian untuk ikut andil. Kenapa? Pas. Apa? Apa? Menserasikan. Gimana maksudnya? Biar serasi itu maksudnya gimana? Ada jawaban lain? Ini regu A ini. Regu B? Regu B di depan sini, maaf. Regu C. Regu B ada? Apa? Timbal balik. Regu C? Pas. Berarti nol antum ini. Jawabannya adalah karena ibadah adalah merupakan hak Allah atas para hambanya. Ibadah adalah merupakan hak Allah atas para hambanya. Dan para hamba Allah tidak mungkin mampu untuk menunaikan hak tersebut tanpa apa? Tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya gandeng. Saya ulangi lagi, kenapa kok digandengkan antara perintah untuk beribadah dengan perintah untuk minta tolong? Jawabannya, karena ibadah adalah merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala atas para hambanya, dan para hamba Allah tidak mungkin bisa menunaikan hak tersebut tanpa apa? Pertolongan dari Allah jalla wa'ala. Makanya kita diperintahkan untuk beribadah dan diperintahkan untuk apa? Minta tolong. Keterangan ini disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Jadi jangan harap bahwasanya kita itu bisa beribadah kepada Allah kalau enggak dapat pertolongan dari Dia. Tidak mungkin. Jangankan untuk melakukan ibadah yang berat-berat, hanya untuk melakukan sholat satu rakaat saja, kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, mustahil kita bisa melakukannya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang apa? Yang lemah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan oleh Allah jalla wa ala bersifat lemah. Gak mungkin. Jangankan melakukan sholat, untuk berzikir mengucapkan subhanallah satu kali saja, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Saya pernah diceritakan tentang seorang yang sudah lanjut usia.
diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah. Seluruh keluarganya sudah kumpul. Ini belum sakaratul maut ini. Seluruh keluarganya sudah kumpul menuntun dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Baru sampai la ilaha, dia enggak mau melanjutkan. Enggak mau dia melanjutkan illallah. Bayangkan, apa susahnya dia mengucapkan illallah? Sudah ada yang nuntun. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Jadi jangan sampai timbul rasa sombong di dalam diri kita. Rasa bangga akan kekuatan kita. Kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa berpuasa. Itu semata-mata pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Dan menghadirkan perasaan ini membantu kita untuk mengkikis rasa sombong, rasa ujub, rasa bangga yang ada di dalam diri orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi jangan kira kalau orang sudah rajin beribadah pasti dia itu akan selamat dari penyakit-penyakit hati. Tidak. Penyakit orang yang rajin beribadah adalah rasa sombong. Wah, nyong tuli sholat. Kau tuli ora tau sholat. Nyong tuli rajin zakat. Kau tuli ora tau zakat. Rasa sombong. Dan cara, salah satu cara untuk mengikis penyakit ini adalah dengan menyadari bahwasannya kita bisa sholat, kita bisa zakat, kita bisa berpuasa, kita bisa melanjutkan, melakukan seluruh ibadah. Itu adalah semata-mata karena adanya pertolongan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu mustahil kita bisa melakukannya. Makanya, iyyaka na'budu, kelanjutannya apa? Wa iyyaka nasta'in. Banyak sekali ayat ataupun hadis yang memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza madha syatrul laili aw thulutsahu." Setelah lewat setengah malam atau 2/3 malam, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila samaid dunya. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Fayaqul. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal min sa'ilin yu'ta. Apakah ada di antara hambaku yang mau meminta? Niscaya akan diberi. Wahal min da'in yustajabulah. Apakah ada di antara hambaku yang mau berdoa? Niscaya akan dikabulkan. Hal min mustaghfirin yughfarulah. Apakah ada di antara hambaku yang mau beristighfar, memohon ampun kepadaku? Niscaya dia akan diampuni. Kalau sudah lewat setengah malam atau 2/3 malam, Allah turun ke langit dunia menawarkan kepada para hambanya. Menawarkan kepada para hambanya. Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau meminta? Siapa yang mau beristighfar, meminta ampun? Semuanya akan dikabulkan. Sampai kapan? Hatta yanfajir subhu. Sampai datang waktu subuh. Saat itulah Allah memberikan tawaran kepada para hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan mengabulkan permohonan para hambanya. Itulah Allah. Suka kalau diminta. Suka kalau diminta. Dan marah kalau tidak diminta. Itulah Allah. Kalau kita. Sebel kalau diminta. Sebel kalau diminta. Senang kalau enggak. Kalau enggak diminta. Itulah beda antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala senang kalau kita meminta kepadanya. Bukan hanya senang, bahkan Allah meminta kita untuk minta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Allah meminta kepada kita untuk berdoa kepada dia. Bukan hanya meminta kita untuk berdoa, bahkan Allah menjanjikan untuk mengabulkan permintaan kita. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Kalau manusia ada enggak di antara kita? Ayo, njaluk ngeneh mengnyong, ada enggak? Hah? Orang kaya, ha? Orang kaya ada enggak?
Monggo ini ada pembagian uang gratis. Hah? Silahkan datang berbondong-bondong ke rumah saya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menutup pintunya. Makanya seorang tabi'in yang bernama Wahab ibnu Munabbih, suatu hari dia pernah melihat seorang yang senangnya itu datang ke tempatnya penguasa, bolak-balik ke tempatnya apa? Penguasa. Tujuannya ya nyari apa? Ya nyari duit tujuannya. Ngapa sih ke sana kecuali untuk menasehati, ini lain masalah. Datang ke sana cuma untuk apa? Setor wajah namanya, men keton, kemudian dikasih. Nah. Wahab ibnu Munabbih melihat orang ini, dia berkata, "Wayhak. Celakalah engkau. Celakalah engkau. Mengapa engkau mendatangi mereka yang menutup pintunya? Mengapa engkau mendatangi mereka yang menutup pintunya dan berusaha untuk menampakkan kefakirannya dan dia menyembunyikan kekayaannya?" Tiga sifat manusia. Kalau ada orang minta-minta, apa? Pura-pura enggak ada orang di rumah. Kemudian kalau kita ada rezeki ditutup-tutupi, bukan nasing apa? Ngerti. Nah, makanya kalau dapat gaji 13 nih, jangan ngomong-ngomong. Bukan nasing utang. Ditutup-tutupi. Dan menampakkan kepada orang lain bahwasanya kita adalah orang yang miskin. Kalau misalnya ada orang lihat, "Oh, masya Allah, ada TV ya, ada kulkas ya, ada motor ya." Jawabannya apa? "Ini semuanya kredit, Mas." Supaya kelihatan apa? Kelihatan miskin. Hah? Kata Wahab ibnu Munabbih, "Kenapa engkau mendatangi orang yang tipenya seperti ini? Kenapa engkau tinggalkan zat yang pintunya dia buka siang dan malam? Kenapa engkau tinggalkan zat yang pintunya dia buka siang dan malam, enggak pernah dia tutup, dan zat yang menampakkan kekayaannya, dan zat yang berkata, 'Ud'uni astajib lakum,' berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan." Azan jam berapa? Azan jam berapa? Hah? Kurang 5 menit. Ada pembahasan penting yang enggak cukup dibahas dalam 5 menit, yaitu fenomena penyimpangan dalam prinsip ini. Prinsip ikhlas dalam beribadah kepada Allah, ada orang yang menyimpang dari prinsip ini. Waktunya enggak bisa, cuma 5 menit, maka kita pending sampai pertemuan yang akan datang. Kemudian sekedar pengumuman saja, insyaallah minggu depan, minggu depannya sampai Idul Fitri libur. Maaf. Insyaallah saya minggu depan akan berangkat umroh, insyaallah menemani ibu saya untuk melakukan ibadah umroh sampai menjelang Ramadan, dan Ramadan pengajian berhenti sampai apa? Idul Fitri. Jadi akan kita lanjutkan lagi insyaallah malam Kamis pertama setelah Idul Fitri. Tanggalnya saya belum lihat tanggalan. Ya, malam Kamis pertama setelah apa? Idul Fitri. Tapi insya Allah di sini tetap ada pengajian. Tetap ada pengajian, cuman pengajian tafsir yang saya isi sementara libur 1,5 bulan. Insya Allah semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya. Yeah. Pertanyaan pertama adalah bagaimana dengan orang yang masuk ke masjid ketika waktu Jumat, hari Jumat, ketika dia masuk, muadzin sedang azan. Apa yang dilakukan? Apakah berdiri, nunggu, menjawab azan sampai selesai? Ataukah dia duduk, tidak perlu tahiyatul masjid? Ataukah dia segera melakukan tahiyatul masjid? Pendapat yang paling kuat, insyaAllah, adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya dia begitu masuk ke masjid saat muadzin sedang berazan, yang benar insyaallah adalah dia langsung sholat 2 rakaat. Langsung sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Bukan menunggu sampai azan selesai lalu sholat ketika khatib sudah mulai apa? Berkhutbah. Kenapa? Jawabannya adalah karena mendengarkan khutbah hukumnya lebih wajib daripada membalas apa? Membalas azan. Hah?
mendengarkan khutbah hukumnya lebih apa? Wajib daripada apa? Daripada membalas azan. Jadi disinilah letak fikih, fikih kita dalam memahami ajaran syariat. Ketika ada suatu dua hal yang satu lebih wajib, yang satu wajib, atau yang satu wajib, yang satu sunnah, maka harus dikedepankan yang lebih wajib atau yang wajib atas yang sunnah. Itu yang benar insya Allah dalam permasalahan ini. Dan tidak dibenarkan langsung duduk, tidak dibenarkan karena kita diperintahkan oleh Nabi SAW ketika masuk masjid untuk melakukan apa? Salat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang yang mengucapkan kalimat tahlil sebelum matinya, namun selama hayatnya dia tidak pernah sholat, apakah dia akan masuk surga? Jawabannya, Nabi SAW berkata, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang perkataan terakhir dia ucapkan sebelum meninggal, dia akan masuk surga. Secara lahiriah, hadis ini menunjukkan siapapun yang mengucapkannya, walaupun dia enggak sholat, walaupun dia melakukan perbuatan syirik, asal dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan apa? Masuk surga. Secara lahiriah. Tapi pemahaman ini kurang pas. Kenapa? Karena ada hadis lain yang menjelaskan bahwasannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan dengan apa? Lisan. Dalam hadis lain disebutkan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Berarti bukan sekedar ucapan apa? Lisan. Tapi ada amalan hati, yaitu keikhlasan yang menuntut seseorang ketika mengucapkan la ilaha illallah berkonsekuensi untuk melakukan apa? Perintah-perintah Allah. Sholat, puasa, zakat, meninggalkan syirik dan lain sebagainya. Jadi tidak pas kalau kita hanya mengambil hadis sepotong, kemudian kita tinggalkan hadis yang lainnya. Yang betul adalah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia memenuhi konsekuensi dari kalimat tersebut, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, maka itulah orang-orang yang akan masuk apa? Surga insyaallah. Ada lagi? Silakan. Satu pertanyaan lagi kalau cukup waktunya. Ya. Bagaimana kiat-kiat sholatnya khusyuk dan tawadhu? Ini butuh satu pengajian atau lima pengajian. Khusyuk, gimana caranya? Banyak sekali kiatnya. Ada sebuah buku yang berjudul 33 kiat untuk mencapai khusyuk dalam sholat. Bisa dicari. 33 kiat khusyuk dalam supaya mencapai 33 kiat khusyuk dalam sholat. Salah satunya adalah memahami apa yang dibaca. Memahami apa yang dibaca. Yang kedua adalah mengandaikan bahwasanya sholat ini adalah sholat terakhir kita sebelum menghadap apa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah melakukan persiapan. Melakukan apa? Persiapan. Persiapan itu mulai dari wudhu, berjalan ke masjid dengan tenang. Orang apa? Bukan maraton, berjalan ke masjidnya. Tapi berjalannya tenang, membaca doa, berjalan ke masjid, masuk ke masjid, baca doa, melakukan sholat sunnah, kemudian berdoa antara azan dengan qomat. Jadi apa? Ada persiapannya panjang. Orang ujuk-ujuk brek langsung apa? Langsung masbuk lagi. Tanpa apa persiapan, boro-boro tahiyatul masjid. Lah wong dia masbuk kok. Gimana mau tahiyatul masjid? Orang seperti ini susah untuk khusyuk. Kenapa? Apalagi datangnya ngos-ngosan. Keburu mbok terlambat kan, ngos-ngosan. Gimana mau khusyuk ngos-ngosan? Baca Fatihah saja mungkin enggak bisa karena bakal ngos-ngosan. Jadi ada persiapannya. Dan silakan dicari buku tersebut, 33 kiat khusyuk dalam sholat, karangan seorang yang bernama Muhammad Saleh Al-Munajjid. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Dan atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.